Arya Saloka nangis ditinggal Amanda Manopo, suami Putri N hancur. Arya Saloka menangis saat ditinggal Amanda Manopo dalam sinetron Ikatan Cinta, sampai-sampai suami Putri N jadi sorotan. Dalam satu adegan, Arya Saloka terlihat merasa hancur saat akhirnya harus ditinggal Amanda Manopo. Diketahui, Arya Saloka dan Amanda Manopo berperan sebagai pasangan suami istri dalam sinetron Ikatan Cinta. Sayangnya tiba-tiba Amanda Manopo diceritakan mengalami koma akibat kecelakaan. Pemeran Andin itu pun harus dirawat di rumah sakit. Bukan hanya itu, Arya Saloka pun baru mengetahui bahwa tokoh yang diperankan Amanda itu tengah hamil anaknya. Pasalnya, suami Putri N ini tak ingin ditinggalkan oleh mantan kekasih Billy Syahputra itu. Layaknya seorang suami yang tengah berharap mendapatkan keajaiban, pemeran Aldebaran itu rutin menunggui Amanda Manopo yang terbaring lemah di rumah sakit. Dalam video yang diunggah akun Instagram, Arya Saloka sempat terlihat menangis. Kesedihannya bahkan masih belum bisa tertutupi meski sudah ditenangkan oleh orang terdekatnya. Ekspresi hancur pun begitu terlihat dari raut wajah suami Putri N tersebut. Banyak yang mengaku ikut terenyuh dengan kesedihan suami Putri N, meski hanya dalam tayangan sinetron. Bahkan, beberapa di antara mereka juga menyebut berhasil dibuat menangis melihat Arya Saloka yang terlihat begitu kehilangan Amanda Manopo.